kami waktu itu kuliah filsafat ilmu menetapkan bahwa revolusi 4.0 ini terkait empat hal cara pandangnya. Mungkin beberapa ahli IT punya pandangan berbeda, ahli ekonomi pandangan berbeda, nggak masalah. Tapi kami menyimpulkan ada empat hal, jadi revolusi 4.0 ada empat hal. Yang pertama, mobile, aktivitasnya mobile, semua di sini punya handphone ya, punya sosmed. Lalu ada Internet of Things, sudah banyak sekarang, mungkin ada iklannya, Bapak dan Ibu, adik mahasiswa bisa melihat lampu kita bisa suruh mati otomatis, lalu kemudian AC kita nanti mati otomatis dan sebagainya. Benda-benda terhubung, kita bisa mengontrol lampu di rumah dengan handphone, AC di rumah dengan handphone. Yang berikutnya, cloud computing, segala komputasi itu wajib akses internet, bahkan kita nggak perlu install software di lokalnya, kita pakai online. Dan yang ketiga, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dan yang ini memang bidang saya ya. Saya sendiri bukan pakar secara khusus di media pembelajaran. Saya studi lanjut S2, S3 di Artificial Intelligence ya. Lebih banyak di sana pendalamannya, termasuk riset sekarang pun juga di sana. Kalau membimbing mahasiswa pun di sana. Ada juga yang terkait media pembelajaran. Misalkan kita bisa membuat esai scoring otomatis. Jadi kalau kita buat soal esai, siswa tuh kan jawabannya macam-macam tuh ya, atau mahasiswa tuh jawabannya beda-beda. Nah, gimana caranya itu menilai secara otomatis? Nah, itu bidang saya tuh di situ ya, terkait bagaimana kalau orang jawabannya beda-beda tapi kita bisa ngasih nilai, kan menarik tuh nanti kalau kita mau kolaborasi nih, gimana bikin AI menjawab esai untuk anak SD misalkan. Wah, itu bisa skripsi bersama tuh antara mahasiswanya Bu Ine, Bu Sari dengan mahasiswa saya misalkan, atau kita penelitian dikti bersama gitu ya, kalau masih ada slot gitu ya. Biasanya Bapak dan Ibu sudah punya roadmap masing-masing, tapi kalau di mahasiswa biasanya kita malah dalam tanda kutip bisa lebih melempar ide-ide kreatif gitu ya, karena praktis ya, nggak teoritis. Nah, pola pembelajaran ini kalau dulu kita belajar itu dari kurikulum, kita bentuk medianya oleh guru atau dosen ke mahasiswa. Kalau sekarang siswa dan mahasiswa mau tidak mau, suka tidak suka, nggak bisa dihalangi, dapat akses media dari tempat yang lain. Baik kita sendiri sebagai guru yang membuat medianya atau dari guru-guru atau yang lain ya. Ini nggak bisa kita halangi karena bahkan perannya jauh lebih dominan. Maka dari situ penting juga bagi guru ataupun dosen nanti mahasiswa di sini untuk aktif juga membuat media ataupun konten. Nah, jadi kita harus punya paradigma baru, ini motivasi sebentar ya. Guru menjadi pembuat konten atau content creator. Ya, jadi teman-teman jangan kalah eksis sama bosku-bosku di YouTube gitu ya. Jangan kalah eksis sama apalagi ya? Ya itulah 5 4 3 2 1 open the door gitu ya. Ya teman-teman juga di sini harus banyak eksis juga di sana. Walaupun kelemahannya kalau kita jadi content creator, kita hanya bisa transfer knowledge ya, nggak bisa transfer karakter. Nah, ini satu PR ya. Bapak dan Ibu kan, atau teman-teman mahasiswa nih nanti jadi guru, bukan hanya transfer knowledge ya, tapi juga transfer karakter. Nah, karakter itu nggak bisa kita setting jadi dalam bentuk konten, itu agak-agak sulit ya. Kecuali kita mau nge-vlog keseharian kita, biar nanti kita bisa dicontoh sama siswa kita, mungkin itu ekstra lagi, tapi kerjaannya selain ngurusin silabus materi gitu ya. Nah, lalu komputer menjadi perangkat pembelajaran yang wajib, guru menjadi role model nih. Jadi teman-teman semua ini, saya tidak justru malah merekomendasikan untuk bersosmed, tapi sosmed itu yang akan nanti dilihat oleh murid-murid kita, karena follower kita itu mahasiswa kita, murid kita, maka kita harus jadi role model. Konten seperti apa yang akan kita bikin itu akan membuat, men-trigger para siswa juga nanti ikut membuat hal yang sama. Kalau bapak dan ibunya misal, mohon maaf ya, foto-foto makanan ke restoran, nanti follower kita yang siswa-siswa pun
pengen pengen ngikut gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita bisa men-share informasi yang lain yang nilainya lebih berharga, maka itu kan jadi role model bagi siswa kita, dan kreativitas guru menentukan ya informasi yang dapat diserap gitu. Maka di sini kita harus terus amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini sekilas mungkin sudah biasa ya. Kita belajar bisa sekarang secara di rumah bisa sinkronus live seperti ini dengan Zoom gitu ya, ataupun dengan WebEx. Mungkin nggak populer ya kalau WebEx, ada Google Meet. Biasanya kalau kami di Unjani, fasilitasnya oleh kampus disediakan Google Meet, di ITB pun juga Google Meet, karena kampusnya membiayainya di situ. Ada juga kampus yang membiayai di Zoom, nggak jadi masalah ya gitu ya. Atau kita bisa pakai Skype juga sekarang sudah lebih bagus dari sebelumnya. Tapi nanti perlu dilihat mungkin kebutuhan bandwidth ya. Memang Zoom paling rendah, Skype lebih tinggi sedikit, Hangout ataupun Google Meet sedikit lebih tinggi. Ada WebEx ini juga lebih tinggi lagi. Ini statistik yang saya ambil, bukan saya kumpulin sendiri ya, dari ulasan dari dari Kopas Tekno ya. Mungkin ini juga nanti berubah. Nah, ini perlu diperhatikan karena sedikit saya kadang ngajar juga, Pak, nggak ada bandwidth katanya. Walaupun ada bantuan pemerintah ya sekarang, tapi tetap aja gitu ya, saya nggak tahu gimana. Mungkin kadang habis atau belum kebagian dan sebagainya. Jadi perlu diperhatikan juga. Nah, sinkronus yang lain ini banyak yang lain. Kayak di ITB, mahasiswa dikasih Microsoft Term, tapi jarang dipakai. Saya biasanya ngisi konten dengan biasa pakai StreamYard. Ini bisa kita bikin pakai aplikasi StreamYard ini, nggak usah install, buka aja websitenya. Itu kita bisa bikin podcast, bikin ngajar. Nanti mahasiswanya suruh nonton di Facebook, suruh nonton di di YouTube. Jadi kita bikinnya di StreamYard, lalu kemudian kita bisa mahasiswanya suruh nonton di YouTube. Jadi kuotanya lebih hemat karena bisa diatur kualitas gambarnya, dan juga kita bisa eksis di YouTube gitu ya. Di Facebook. Ya, jadi kita bisa live ke Facebook pakai StreamYard gitu ya. Nah, kita masuk lebih detail ke teknis. Nanti saya minta mungkin dari teman mahasiswa atau bapak ibu dosen, kalau mau request beberapa hal yang ingin saya demokan gitu ya, supaya lebih menarik lagi, silahkan. Karena waktunya terbatas, jadi nggak mungkin semua nanti saya contohkan bagaimana mendemokannya. Saya ikut request bapak dan ibu atau adik-adik mahasiswa. Nah, konten kita tahu kita bisa bikin konten teks ya, sebar ke mahasiswa, bikin e-book ke siswa. Kita bisa konten visual, bikin konten-konten visual. Kita bisa bikin konten audio, dan kita bisa konten video. Nah, ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tentu konten teks lebih hemat, tapi di sini kita harus menanamkan tadi ada ya, budaya literasi gitu ya. Bagaimana mahasiswa kita mau membaca, dan jadi dosen juga harus terbiasa menulis. Nah, itu juga tantangan gitu ya. Bikin visual lebih menarik, tapi bikinnya butuh skill. Teman-teman harus terbiasa editing dan sebagainya. Bikin audio mungkin lebih simpel, tapi bagaimana supaya efisien audio itu juga itu satu persoalan. Nah, bikin video juga sama. Ini lebih menarik lagi. Ada audio, ada visualnya, tapi juga perlu kreativitas atau kerja keras di sana. Nah, sebelum ke kontennya, kita mesti paham platform ya, tempat di mana kita nge-share. Ya, kita sekarang pakai instant messaging misalkan ya, itu jangan hanya sebatas dianggap sebuah chat-chat aja gitu ya, sebuah ya saya mau chat sama orang tua, saya mau chat sama teman ngomongin sepak bola gitu ya, kalau anak cowok ngomongin sepak bola, tapi itu juga bisa jadi platform pembelajaran. Sekarang anak SD dari handphone orang tuanya, mungkin orang tuanya sudah pada punya WhatsApp. Nah, minimal kita bisa pakai di situ. Bahkan nanti
instant messaging ini akan jadi bridging ya. Jadi kita pakai WhatsApp untuk kita nge-bridge konten kita ke YouTube, konten kita ke Google Classroom, konten kita ke Facebook, itu pintu masuknya sekarang dari WhatsApp gitu ya. Jadi maksimalkan WhatsApp itu jangan hanya sebatas chat-chat biasa atau rame di grup gitu ya. Tapi di situ menjadi bridging untuk ke media pembelajaran. Bahkan kan banyak tuh yang jualan, saya sering dapat ya iklan misalkan WhatsApp bisnis gitu. Bagaimana ngelola WhatsApp aja itu jadi duit gitu ya. Kenapa kita nggak bisa ngelola WhatsApp aja itu jadi siswa kita jadi pintar dalam tanda kutip gitu ya. Itu saya yakin bisa gitu ya. Banyak tekniknya mungkin. Kapan-kapan, ini bukan promo ya, kalau kita bisa sharing lebih dalam, juga bisa kita bagaimana memanage WhatsApp group atau Telegram group supaya kita jauh lebih efisien dalam belajar. Nah, yang lain, kita ada public learning platform. Ini kalau teman-teman mau cari duit dari ngajar, tapi nggak di kampus, nggak di sekolah. Misalnya kita bisa bikin media pembelajaran, platformnya di Udemy, itu banyak kita bisa setting ngajar kita gratis atau ngajar kita berbayar. Jadi dari nanti ada teman-teman mahasiswa di sini, misalkan jurusannya seperti saya informatika, lebih ke matematika, bikin course matematika. Nanti kita bisa share, bisa jual ke orang tua, misalkan harganya 10.000, tapi yang nonton jutaan, kan lumayan jadi duit gitu kan. Jadi uang penghasilan, ataupun para ibu guru dan dosen juga bisa seperti, atau kita setting di Udemy gratis juga bisa. Mungkin ini yang paling populer ya sejauh ini yang saya lihat. Ada Edmodo, ini platform lama tapi sekarang sudah diperbaharui, sudah lebih bagus tapi nggak terlalu populer ya, karena populernya dulu zaman saya kuliah gitu ya Edmodo, sekarang tapi masih eksis gitu ya. Jadi mungkin Udemy yang paling banyak gitu ya. Saya juga pernah diajak untuk bikin konten di sana. Hanya aja waktu dan situasi agak sulit karena kita butuh setting waktu gitu ya. Tapi banyak orang yang hanya dalam tanda kutip cari duit dengan ngajar di Udemy itu jadi satu pekerjaan baru loh sekarang. Jadi misalnya di sini siapa nih? Ade Kang Ikhlasul Amal gitu ya. Lulus dari MI ini enggak lamar ke SD tapi jadi konten kreator di Udemy. Terus nanti orang tuanya bingung, ini anak saya di rumah main laptop terus kok banyak duit gitu kan. Itu nanti bisa kejadian seperti itu gitu. Orang tua sekarang kan aneh-aneh gitu, anak saya di kamar ngapain aja gitu, ngomong sendiri. Ternyata cari duit, barang datang dan sebagainya lah gitu. Nah, platform sosial media yang lain, YouTube, ya teman-teman bisa eksis di YouTube, pasti suka pada nonton YouTube kan, itu jangan nontonnya, tapi jadikan media pembelajaran. Audio bisa kita posting di Spotify, nanti kita contohkan. Dan Instagram, ini anak-anak mahasiswa, mungkin ibu dosen, bapak ibu dosennya juga punya Instagram. Instagram ramai ya, setengah tahun inilah, 2020 banyak mikroblog gitu ya. Orang nge-share konten-konten pembelajaran di sana dalam bentuk visual yang menarik. Nah, justru nanti naikin banyak follower di sana, jadi konten kreator di sana, banyakin engagement. Setelah banyakin engagement, teman-teman mau jualan course, mau jualan kelas online, mau jualan produk, itu jadi duit juga gitu ya. Dan kita bisa eksis di sana, nge-share ilmu-ilmu gitu ya. Nanti dari situ banyak hal bisa kita petik gitu ya. Nanti kita coba lihat. Nah, ada yang learning management system, ada Moodle, ini yang cukup populer. Dan saya cek juga UIN juga punya ya, e-kampusnya ini, platformnya Moodle. Bapak dan ibu dosen ngajarnya pakai ini. Memang ini gratis, gratis itu softwarenya ya. Script codingnya, tapi nyeting dan sebagainya memang perlu usaha lagi, cukup lengkap ya, dan tapi membutuhkan server. Jadi kalau nanti adik-adik ngajar di sekolah, di SD-nya misalkan ya, atau di MI-nya mau ngajar pakai Moodle,
maka perlu install server, perlu internet setiap bulan dan sebagainya, lumayan mahal lah ya. Kayak UIN juga pasti kan menyediakan itu untuk digunakan dosennya. Yang lain mungkin yang populer sekarang Classroom ya, ini gratis, sederhana tapi gitu ya. Lalu tanpa server, cuman space-nya terbatas. Ini space-nya mengikuti Google Drive kita. Google Drive kita yang gratis tuh 15 giga. Ya, kecuali Bapak Ibu dosen mungkin punya akun Gmail dari UIN yang berbayar gitu ya, itu unlimited kan. Kalau saya, sama saya juga kan dapat itu, biasanya institusi, biasanya Google tuh jualan ke kampus kan. Atau Bapak teman-teman mahasiswa punya Google yang dari kampus ya, @UIN. Misalkan PGM @pgmi.uin gitu ya, .acid mungkin ya, saya nggak tahu, yang loginnya via Google itu kan unlimited. Nah kalau pakai itu nanti di Google Classroom-nya pun juga unlimited. Nah Google Classroom barangkali yang belum pernah coba gitu ya, tapi mungkin kayaknya udah banyak yang coba ya. Ada halaman kelas, kita bisa bikin tugas, bikin kuis, pertanyaan, upload materi gitu ya. Lalu kita bisa interaksi kan, ini media interaksi, bisa chatting-chattingan dan bisa chatting ke dosennya. Saya sering banget tuh, "Maaf terlambat," misalnya 1 detik terlambat kan dianggap terlambat gitu ya. "Terlambat Pak, internet putus," gitu ya. "Maaf saya antar orang tua," gitu dan sebagainya, banyak lah. Biasanya chatting-chattingan di Classroom. Kalau saya memang lebih prefer pakai Classroom karena ringan ya. Seperti itu. Nah, ada platform khusus, ini nanti menarik nih kalau ada yang request demo. Ini pembelajaran untuk komputer untuk anak SD nih. Untuk anak SD namanya code.org. Ini belajar ilmu komputer tapi basisnya game. Gitu, pakai blok game seperti ini. Ini saya udah buat tutorialnya di YouTube, sekalian promosi. Saya jelaskan pakai ini gimana caranya di YouTube. Ini menarik nih, ini memang settingannya untuk anak SD. Saya ngajarin anak semester 1 algoritma, itu pakai kurikulum anak SD di website ini. Gitu. Jadi anak SD gimana caranya cara berpikirnya komputer, logik, kayak gitu ya. Itu ada platformnya code.org. Nah, anak semester 1, sama saya diminta nyelesain seluruh game yang ada di sini. Gitu. Jadi menarik nanti belajar ngajarin anak SD mungkin kelas 4 lah ya, kelas 4 lah kayaknya. Kalau 1 2 3 kayaknya masih terlalu berat, main komputer tapi mengasah logiknya gitu. Game-nya macam-macam, nanti ada Elsa, ada SpongeBob, ada Angry Bird, tapi logiknya yang diasah. Nah, ini special platform. Ini menarik ya. Kalau saya ngajar semester 1 ke mahasiswa dari SMA pasti suruh main ini dulu gitu ya, dan belum tentu semuanya juga langsung bisa gitu ya. Jadi menarik ini, computational thinking ini sedang digalakkan ya di seluruh dunia. Nah, pakainya platformnya ini, dan ini gratis, kita tinggal pakai gitu ya. Nah lalu itu ya, saya percepat sedikit ya, nanti kalau ada request bisa Pak mau yang mana ditunjukin, nanti request aja. Nah, proses produksi seperti apa? Nah, ini teman-teman harus minimal sekarang mindset-nya juga ada mindset jadi seorang director gitu ya. Ketika bikin konten, ya walaupun kontennya sederhana. Ada pra-nya, kita pra-nya itu ada kurikulum, silabus, dan RPS. Ya. Mungkin diajarin buat RPS nggak ya? Saya nggak tahu kalau di MI diajarin atau enggak, tapi saya pernah bantuin ibu saya karena guru SMP gitu ya, bikin RPS itu luar biasa susahnya dan banyak sekali komponennya. Nah, tapi setelah saya jadi content creator, oh ternyata RPS itu membantu sekali loh. Ketika kita mau bicara, nge-set gambar, RPS itu seperti satu buah skenario skrip film lah. Jadi kalau sudah ada RPS, itu tinggal ditransformasi nanti jadi konten. Jadi nanti kalau perlu buat naskah, saya pertama kali jadi YouTuber kadang-kadang bikin naskah. Kalau sekarang enggak lah gitu, udah alhamdulillah terbiasa gitu ya. Lalu sumber daya pendukung, kayak kita butuh gambar apa dan sebagainya. Nah nanti proses produksinya pengambilan gambar, pengambilan suara, habis itu editing sama uploading. Editing juga satu skill,
perlu belajar video editing, audio editing, uploading, bikin thumbnail di YouTube, bikin thumbnail di Spotify. Itu juga perlu dibangun ya. Banyak fasilitasnya, nanti kita coba lihat ya. Nah, perangkat keras, teman-teman, laptop dan handphone itu satu komponen yang pasti insya Allah pada punya lah ya. Lalu kemudian perangkat audio tambahan ya, ini tambahan aja ya. Kalau laptopnya misalkan audionya kurang bagus atau pengen kualitasnya lebih jernih, pakai headset, headphone gitu ya. Beli yang murah aja lah ya. Ini saya nggak promosi merek ya, apapun lah. Nah, nanti bisa pakai tambahan kamera ekstra kalau pengen lebih glowing-glowing lagi gitu ya, lebih lebih menarik lagi boleh. Nah, perangkat audionya bisa pakai headset tadi yang dipakai Pak Ajur gitu. Itu udah cukup tuh, ada audionya, ada mic-nya udah cukup. Dan mic-nya tadi kan bagus, cuman kendala sinyal aja kan sebenarnya. Suaranya sebenarnya jernih cuman putus-putus. Bisa pakai mikrofon meja gitu ya. Seperti ini gitu ya, supaya lebih bagus lagi. Nah, kalau teman-teman lihat ini mikrofon saya, ini mikrofon kamera gitu ya. Saya nggak beli gitu ya. Ada kamera, punya istri saya ada kamera, mikrofonnya saya pinjam, saya pakai ini buat ngajar gitu ya, supaya kita lebih, saya lebih hemat. Nah, kalau mau yang lebih bagus ada yang kamera, yang meja seperti ini. Lalu kalau mau lebih dinamis lagi, pakai sound card tambahan. Jadi audionya masuk ke sini. Ini saya juga pakai di sebelah saya supaya saya bisa ngatur bass, treble dan sebagainya gitu ya, supaya lebih menarik. Jadi saya bisa ngajar kayak gini. Ini cempreng kan kedengaran ya, lebih cempreng suara saya, atau kayak gini lebih ngebass gitu ya. Jadi bisa mengatur suara seperti itu gitu. Lalu kamera ekstra gitu ya, webcam, bisa pakai webcam kalau perlu, misal laptopnya nggak terlalu glowing, tapi ini tambahan aja ya, karena kita jangan fokus ke perangkat loh ya, kita fokus ke konten aja. Atau bisa kamera HP nih, kamera HP sekarang ini udah pada bisa jadiin webcam gitu ya, jadi bisa tambahannya kamera HP atau kamera profesional. Nah, ini kamera profesional kita bisa jadikan untuk webcam juga. Misalkan nih saya contohkan, saya udah coba. Nah, ini kan kelihatan ya, beda ya tampilan saya, ada laptopnya. Kalau tadi nggak ada laptopnya karena di depan saya ini ada kamera. Jadi space-nya jauh lebih luas, kualitas gambarnya lebih bagus. Saya pakai kamera di sini di depan, di SLR ini saya jadikan untuk kamera. Saya mengajar supaya lebih jernih dan ini space-nya jauh lebih luas. Kan kalau pakai webcam yang di depan kita ini lebih sempit ya areanya. Nah, itu nanti ya advance lah ya. Kalau teman-teman sudah sangat serius, silahkan gitu. Kalau starting awal, ya kita butuh modal, jangan dulu lah gitu ya. Nanti keburu kepikirannya cari duit buat beli alat, kapan rekamannya gitu. Ya, gitu. Lalu hardware pendukungnya latar hijau. Nah, latar hijau ini juga cukup penting. Nah, kalau teman-teman lihat nih di belakang saya ada latar hijau, tapi saya ngecat aja tembok rumah. Ini agak beda warnanya karena di belakang sini tetangga ini kolam renang, jadi suka rembes gitu ya, belum saya cat lagi. Ya saya cat tembok aja. Tembok yang putih saya cat gitu. Ini sebenarnya nggak terlalu bagus kiri kanannya. Jadi nggak usah beli latar yang profesional. Ada kain hijau di rumah, bentangin aja gitu kan. Kita nggak usah mahal-mahal gitu ya. Atau teman-teman cowok ngecat mah biasa lah. Jadi guru bisa ngecat kan, nggak sulit ya. Atau lampu gitu ya, perlu pencahayaan. Ini tambahan aja sebenarnya, tambahan. Nggak penting, nggak terlalu esensial. Nanti kalau udah subscribernya ribuan gitu ya, mau glowing lebih bagus lagi pakai lampu. Tapi kan kalau sekarang mikirinnya beli lampu, jadi ini juga capek juga. Nah, kita masuk ke perangkat lunak nanti. Harapannya kita ada satu yang didemokan ya. Nah, saya nggak akan muluk-muluk mungkin sharing ilmunya. Kita cukup mungkin starting awal pakai PowerPoint.
teman-teman kalau beli laptop itu biasanya sudah ada PowerPoint-nya kan, minimal dalam tanda kutip bajakan minimal ya. Kalau sekarang biasanya beli laptop itu udah embed PowerPoint. Nah, PowerPoint ini bisa kita pakai buat bikin e-book, bukan cuma bikin slide. Kita bisa pakai bikin microblog ya, nanti kita saya contohkan ya. Lalu kemudian kita bisa buat video pembelajaran. Bisa kita buat video pembelajaran cukup dengan apa namanya PowerPoint gitu. Jadi dari satu tools aja kita udah bisa bikin tiga tipe konten. Nah, misalkan ini saya bikin e-book ya, contoh ya. Saya setting ukurannya, kemudian A4, saya kasih teks, saya cari gambar yang lucu-lucu nih, anak kecil, ukurannya setting 4, lalu simpan format PDF. Gitu ya. Nanti kita kombinasikan aja antara warna dan gambar teksnya yang menarik. Jadi nanti kita share PDF-nya, dibuka di WA, siswa bisa baca, kan gitu. Tinggal kreativitas kita. Atau kita bisa bikin microblog dengan PowerPoint nih, seperti ini ya. Microblog dengan PowerPoint seperti ini. Lalu nanti kita posting ke apa namanya Instagram. Ini share screen saya ada ya, Instagram nih. Saya sudah posting ke Instagram kan. Banyak nih microblog seperti ini. Cara asik belajar di rumah. Slide ke kanan tuh. Ada tulisannya, nanti slide lagi. Kita bisa bikin tulisan-tulisan di sini gitu ya, di Instagram. Ini pakai PowerPoint loh, nggak pakai Photoshop. Oh, Photoshop mah ribet gitu ya. Ini cukup belajar PowerPoint, kita bisa buat seperti ini. Ya, setting ukurannya persegi, gunakan gambar yang menarik. Nanti saya kasih tahu cara dapatnya di mana. Tidak terlalu banyak teks, simpan format JPEG gitu ya. Gitu. Nanti kan jadinya seperti ini ya, korsel seperti ini. Jadi ini saya copywritingnya kurang bagus, saya tulis aja apalah gitu ya, cara asik belajar di rumah. Nah, teman-teman rajin bikin seperti ini, itu juga bisa menghasilkan. Rutin aja bikin seperti ini, satu hari aja di Instagram, kasih hashtag yang bagus, nanti banyak orang yang datang, bisa eksis di sana, follower tambah banyak gitu ya. Itu juga menarik. Banyaklah sekarang konten-kontennya. Nah, bikin video naratif pakai PowerPoint gitu ya. PowerPoint itu ada fasilitas recording. Kita bikin slide dulu, habis itu kita narasi. Ngomong, cerita, bisa masukin kamera nih, ada kameranya di sini, lalu ekspor jadi video. Nah, ini sekalian tutorial lengkapnya udah saya setting di YouTube ya. Nanti nonton aja di YouTube saya, ada tutorialnya nih. Kalau saya demokan di sini nanti habis gitu ya. Kita bisa bikin video naratif dengan PowerPoint. Bikin slide seperti biasa, habis itu kasih audio, kita bisa ini. Lalu kita, ini bisa juga kalau mau bikin video pakai Zoom gitu ya. Pakai Zoom, gunakan fasilitas recording, lalu gunakan share screen. Seperti biasa begini, lalu saya record, saya bicara, habis record selesai, nanti selesai upload ke YouTube udah. Jadi kita cukup pakai Zoom, kita udah bisa bikin satu buah video, pakai PowerPoint satu buah video. Cuman masalahnya nih ya, kalau pakai Zoom harus connect internet gitu ya, jadi nggak bisa sambil offline. Kalau pakai PowerPoint tadi bisa sambil offline. Ada tutorialnya juga, saya sebentar lah 7 menit tutorial di YouTube udah saya share. Kalau mau belajar silakan pindah aja ke sana. Dilihat di sana, ada di YouTube saya. Bagaimana pakai Zoom buat bikin video pembelajaran. Nah, atau ini yang lebih advance lagi, pakai Open Broadcast Software. Kalau ini lebih dinamis, saya biasanya pakai ini. Cuman ini settingnya agak banyak. Ini mungkin perlu workshop sekitar 1 jam lah. Bagaimana pakai ini. Memang ini bisa menghubungkan berbagai media, kalau masukin gambar dan sebagainya, animasi, nanti ada teks berjalan dan sebagainya, bisa lebih dinamis. Dan bisa juga sambil live ngajar di YouTube, jadi pakai aplikasi ini saya kirimin ke YouTube bisa gitu ya. Biasanya saya seperti itu. Tapi butuh waktu, keahlian, dan mengoperasionalkan. Ini paling advance lah, guru nggak usah mikirin pusing dengan software lah gitu ya. Guru itu ya pusingnya ngurus anak sama bikin kurikulum gitu. Jadi ini mah nggak,
ini mah kalau nanti mau lebih serius, misalkan dari sini ada mahasiswa nih mau serius jadi konten kreator ini, Om Deddy Corbuzier aja maaf ya, saya pernah lihat pakai softwarenya ini gitu ya, admin di belakangnya gitu. Jadi ya apa namanya, ini enggak paling sederhana lah gitu. Maksudnya bagi saya mungkin sederhana, bagi Bapak Ibu ya nantilah kalau mau lebih advance lagi gitu ya. Nah terus kita bisa bikin animasi, nggak usah yang ribet-ribet. Syukur-syukur mau belajar misalkan Adobe, produk-produknya Adobe, atau kita bisa bikin online nih. Contohnya kita bisa pakai Powtoon ya, bisa bikin animasi online di sini gratis gitu ya, untuk bikin video pembelajaran. Searching aja nanti powtoon.com, lalu kemudian ikutin apa yang ada di sana. Nanti kalau teman-teman mau request, kita coba contohin boleh lah kalau waktunya masih ada. Ini contoh, ini saya buat tadi malam. Ini saya nggak bisa animasi loh. Ini coba, semoga nanti masuk ke situ sebentar. Saya sharing dulu audionya. Mana ya? Oh ini share computer sound. Oke. Okay. Ya ini tadi ada beberapa salah ketik. Ini saya nggak bisa animasi sama sekali. Nggak bisa animasi sama sekali, maksudnya nggak terlalu jago animasi. Templatenya sudah ada, saya pakai, saya posting ke YouTube, nanti bisa ditonton sama yang lain gitu ya. Jago copywriting yang paling penting gitu ya, kalau pakai Powtoon gitu. Tadi ada labelnya karena nggak berbayar, kalau pengen labelnya hilang ya harus bayar, itu nggak masalah sih. Ada logo brandnya, nggak masalah. Nah, nanti untuk itu proses pembuatannya, proses pembuatan, nanti editing saya sarankan saya misalnya pakai Wondershare Filmora ini, menurut saya lengkap dan sederhana gitu ya. Antar mukanya sederhana, mudah dipelajari, modenya editing cut and fill, potong tempel. Misalnya kadang dulu kalau ngajar rekaman ada salah ngomong gitu ya, terus gimana caranya ya, potong hilangin gitu ya, supaya mahasiswanya nggak terlalu panjang lihatnya gitu ya. Fiturnya juga lengkap, banyak animasi dan sebagainya. Saya kalau ngevlog pakai editingnya pakai
pakai ini. Nah, beberapa kali saya juga buat kelas offline dulu sebelum COVID, ngajarin beberapa komunitas literasi buat bikin konten apa konten literasi pakai Filmora gitu ya. Tutorialnya banyak di YouTube, tapi saya nggak pernah buat banyak di YouTube tutorial editing dengan Filmora bahasa Indonesia banyak gitu ya. Ini kalau mau teman-teman mulai mungkin belajarnya inilah, nggak usah. Kalau pengen yang jago misal Adobe After Effects, Adobe Premiere, wah itu udah lebih berat lagi gitu ya. Tapi kalau starting up mungkin dari sini, dan ini space laptopnya nggak terlalu harus besar gitu. Oke, kita masuk ke YouTube, masih ada waktu ya. Mungkin beberapa saat lagi. Nah, kalau YouTube ini lebih menyenangkannya ini di belakang layar tampilan YouTube saya segini gitu ya. Ini katanya bulan ini ada 200 subscriber yang nambah gitu. Alhamdulillah yang pasti ini bukan mahasiswa tapi teman-teman dari yang lain gitu ya, yang juga ikut menikmati konten-konten pembelajaran saya. Kalau teman-teman buka YouTube saya, itu yang ngajar kuliah komputer sebenarnya banyaknya sampai 80% gitu ya. Ya saya sih nggak terlalu inilah ya. Mungkin bukan pasarnya ini, teman-teman bukan pasar saya gitu ya. Tapi ada juga video pembelajaran di sana gitu. Tidak terbatas waktu dan tempat gitu ya. Banyak, saya kan sebelum kuliah tuh survei mau sinkronus asinkronus ngajarnya gitu ya ke anak-anak tuh. Pak, asinkronus aja Pak, di YouTube aja, kenapa hemat kuota Pak? Saya bisa sambil main lah, kok COVID main gitu ya. Jadi ketahuan. Sambil main bisa nonton YouTube gitu kan Pak. Oh ya sudahlah gitu. Enggak apa-apa gitu ya. Lalu bisa ditonton berulang-ulang gitu ya. Ya sebelum UTS kan kita mahasiswa tuh bisa biasa belajar dulu tinggal nonton gitu ya. Asal jangan nonton pas UTS aja. Nah itu nanti mungkin Bu Sari yang akan lebih dalam ya, gimana caranya ngajar supaya menjaga kedisiplinan gitu ya. Kalau saya biasanya open book, karena kalau di informatika itu banyaknya skill ya, jadi open book. Mau lagi UTS nonton di YouTube juga nggak akan ada jawabannya kan gitu. Kalau saya biasanya setting soalnya seperti itu ya Bu ya. Untuk mahasiswa iklannya sebenarnya sedikit, maksudnya bisa di skip kan iklan itu. Kalau di TV kan nggak bisa di skip, nunggu iklan dulu beres. Banyak pilihan, bisa dari yang lain, bisa menghasilkan uang juga ya. Ya kalau ditanya saya sih belum menghasilkannya dari YouTube karena goalsnya dari awal bukan itu. Tapi ya secara hitungan ada katanya 1 juta lebih lah, tapi saya belum tahu cara nariknya nanti gimana. Jangan bandingin lah kalau sama Om Deddy dan YouTuber-YouTuber itu yang ratusan juta mah enggak lah. Kecuali teman-teman mau rajin eksis gitu ya. Ya boleh lah gitu. Atau warnain rambut biar kayak Om Atta Halilintar ya. Itu lain soal lah ya. Podcast. Nah kalau bikin podcast ini gampang ya. Adik-adik mahasiswa. Adik-adik teman-teman buka aja Anchor FM. Nanti bisa record online, nanti kalau mau request saya bisa demokan. Record online ataupun di handphone juga ada aplikasinya. Jadi kita ngomong aja begini, bicara gitu ya, di Anchor FM. Nah nanti ini bisa publish ke Spotify, bisa eksis di Spotify. Nanti kita share ke apa teman kita, share ke teman yang lain pakai apa namanya, pakai Spotify kan jauh lebih branded gitu ya. Biasa pakai Spotify untuk dengerin musik-musik galau, dengerin puisi misalkan, puisinya galau juga gitu ya. Ya bisa bikin podcast nanti ya, di kalau di MI kan di SD misalnya ngajar sejarah, nggak perlu banyak visual gitu ya, bagusnya cerita tapi ada nada dan sebagainya, masukin aja ke sini ke Spotify gitu ya, ada backgroundnya. Jadi gimana kita ngomong ada musik di belakang kita, itu nggak usah pusing-pusing editing gitu. Pakai Spotify apa pakai Anchor FM nanti kita bisa setting backgroundnya nanti apa. Nanti kalau suara kita rendah backgroundnya naik, nanti kalau kita ngomongnya keras backgroundnya turun, itu udah otomatis, nggak usah editing dan sebagainya, ribet lah itu, lama lagi. Ini pakai Anchor FM lebih cepat gitu ya. Nah, kuis interaktif. Nah, ini saya akan coba share kuis. Nah, teman-teman biar merasakan. Saya share di mana ya? Share di chatting aja ya mungkin ya. Saya akan share di chatting link. Silakan mungkin saya kasih waktu
5 menit ya, mungkin ini nanti juga udah akhir ya. Silakan dibuka linknya, itu ada kuis interaktif, soalnya nggak sulit. Nah, nanti saya akan cek dari sini siapa yang nilainya bagus. Cuman saya nggak siapin hadiah, nanti kalau Bu Ina, Bu Sari ada hadiah untuk yang nilainya bagus silakan. Nanti kita minta kepada dan itu ada link kuis interaktif, diklik aja ya di chat. Kalau yang pakai laptop ataupun pakai handphone silakan dijawab. Ya, silakan dijawab, diisi. Nanti tampilannya kira-kira seperti ini nih. Kahoot ya. Sok dijawab. Tulis nickname-nya di sini nih. Namanya siapa gitu. Silakan nanti dijawab. Bapak Ibu dosen juga kalau mau ikutan boleh iseng-iseng aja ya. Iseng ya Pak ya? Boleh Pak, boleh Bu. Itu ada 5 soal. Nggak susah kok. Mahasiswa pasti bisa lah Bapak Ibu dosen apalagi. Saya juga ikutan nih di sini. Tapi saya udah tahu jawabannya. Ini semakin cepat menjawab nilainya semakin tinggi ya. Ada yang udah lebih tinggi dari saya nih. Coba kita lihat ya di belakang layar siapa yang I don't know. Apa ya, ada yang sulit? Ada. Sejarah itu Pak. Oh, sejarah sulit ya Bu ya. Nih, ranking tertinggi masih IMP. Nah, ini all aja deh. Oke. Okay. Tertinggi. Salwa sekarang. Saya di saya agak loading. Ya, ditunggu dulu ya. Ini saya, nama saya jangan dihitung ya, karena saya sudah tahu jawabannya. Tadi ada yang disalah-salahin juga. Salwa Aulia, ini masih nomor tinggi. Paling tinggi ini. Mana Salwa? Oh, kameranya nggak ini ya muncul ya. Nah, Salwa masih nomor tinggi. Ada yang menyusul lagi? Ada yang masih mencoba? Oh, Ikhlas. Ikhlas. Mana Ikhlas yang mana? Ikhlasul Amal ini maksudnya? Kang ya, Ikhlasul Amal. Ikhlasul Amal. Oh, iya. Kang Rudi. IMP ini siapa? Oh, Bu Ine ya? Bu Ine. Iya, Pak. Ya. Nah, paling tinggi Salwa ya. Selamat ya, nanti hadiahnya di luar tanggungan saya. Nah, itu contoh kita bikin pakai Kahoot ya. Menarik ya, untuk anak sekolah gitu ya, main-main gitu ya. Itu di Kahoot. Tipe pertanyaannya, kalau yang gratis true quiz kayak tadi sama true or false, ini contoh membuat pertanyaan tadi ya. Bandar Udara Internasional mana Majalengka, saya setting yang benarnya gitu. Bisa juga pakai Quizizz. Nah, coba kita pakai Quizizz ya.
Masih ada waktu ini, Bu? Masih, Pak. Oh, masih ada waktu. Oke, kita bermain lagi ya. Kita interaktif lagi di sini. Oke, yeay, gitu, yeay. Saya share link-nya, silakan. Boleh dibuka di handphone atau boleh dibuka di layar laptopnya, boleh. Nanti akan muncul seperti ini, quizzes. Mungkin beberapa udah pada tahu ya, kayaknya ya. Pakai quizzes ini udah banyak tahu ya, atau Kahoot juga udah banyak yang tahu. Akan dicoba aja. Saya coba cek dari sini yang sudah menjawab. Bentar, lihat nanti. Di mana ya? Ada yang sudah selesai? Atau soalnya agak bingung? Ya, itu contoh ya. Nanti bisa dicoba aja ini. Saya agak terputus ininya ya. Contoh bisa pakai quizzes, bisa lah dicoba. Bikinnya nggak terlalu sulit. Mungkin lebih mudah, memang lebih mudah pakai Kahoot ya. Tapi fiturnya lebih banyak di sini ya. Seperti itu. Bisa kita buat pakai quizzes untuk bikin media pembelajaran. Saya juga buat satu lagi sebenarnya ini. Pakai Google Classroom, bikin form, tapi mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Nanti kalau mau ada waktu lah, baru lebih baik, lebih enak nanti kalau teman-teman kita spesifik ke satu ya. Nah, tips and trick ini terakhir ya, terakhir lagi nih. Teman-teman kalau mau cari gambar, hati-hati ketika bikin konten karena jangan sampai kita pakai yang copyright, yang ada hak ciptanya. Biasanya kalau saya cari gambar itu, yang paling sering tuh di prefig.com. Ini kita bisa download gambar-gambar menarik di sini. Misalnya kayak tadi ya bikin mikroblog, ada gambar ceweknya, anak SD-nya, anak sekolahnya. Itu di prefig.com. Ini bisa download kita gambar yang gratis gitu ya, dan itu bebas untuk kita pakai. Kayak yang tadi di mikroblog yang saya juga pakai dari prefig. Kalau PNG latarnya bisa tembus di clean PNG banyak gitu ya, atau di PNG 3 ya. Nah, di PNG 3 di sini download gambar-gambarnya dari sini aja, pilih yang ini seperti ini ya tampilannya ya, prefix misalnya di sini cari student gitu ya. Kita bisa di sini klik yang free gitu ya, supaya kita bebas ambil kan. Lalu kemudian di sini klik yang foto, biasanya saya carinya foto gitu. Nanti keluar gambar-gambar yang ini bebas kita pakai ya, bikin
apa namanya, bikin konten. Biasanya saya, kalau saya carinya konten anak supaya nggak kena kendala aurat. Jadi kalau yang udah dewasa, udah kalau yang cewek kan udah aurat yang nggak bisa kita pakai. Misalnya di sini ada anak-anak cowok, anak-anak cewek, boy atau girl gitu ya. Ini menarik nih. Ini bisa di-download gratis dan gambarnya kualitasnya tinggi. Misalnya satu yang favorit saya Prefix. Clean PNG kalau bikin gambar icon dari sini sama PNG 3 biasanya. Atau bisa searching nanti tempat download PNG. Saya tidak sarankan teman-teman searching di Google Image ya, kecuali memang yang memang sudah diyakinkan itu gambarnya public, misalnya logo-logo itu is okay lah. Tapi kalau atau gambar-gambarnya nggak ya, sekiranya ini nggak terlalu mahal, karena takutnya nanti gambar yang di sana malah kita kena copyright. Cari juga font atau apa namanya, huruf-huruf, tipe-tipe huruf yang menarik di gambar kita atau di video kita, di slide kita, bisa di-download di davon.com. Itu banyak banget gitu ya, yang lucu-lucu, apalagi ngajar anak SD kan harus unyu-unyu gitu ya. Atau 1001 font atau di font space, nanti banyak di situ ada tipenya kids misalkan, nanti keluar font-font yang untuk anak itu, karena kita perlu keahlian membuat font yang menarik juga. Tapi jangan terlalu alay ya, hati-hati. Mungkin nanti bisa cari instruktur atau webinar selanjutnya mungkin yang ahli di bidang desain ya. Kalau saya nggak terlalu ahli lah, kalau saya nggak tahu banyak tentang ilmunya. Cari mungkin dosen yang di desain ataupun dosen di UIN yang memang ngajar di bagian desain, atau ke kampus lain nanti bisa cari soal font itu seperti apa buat anak SD gitu ya. Nah, eksis di YouTube caranya gimana? Kalau saya upload berkala, jawab setiap komentar yang masuk karena itu untuk naikin rank dari video kita. Mengupload kontennya tematik sesuai tema, misalnya mau ngajar matematika 10 episode upload aja gitu ya. Atau konten yang sedang dicari. Saya kemarin baru bikin konten bagaimana simulasi COVID-19, itu baru sehari udah 8.000 yang nonton gitu. Padahal biasanya sehari itu paling 30 gitu, paling 10. Cuman karena lagi banyak dicari orang, akhirnya cepat naik gitu ya. Nah, itu boleh aja kan, YouTuber-YouTuber itu kayak begitu kan, biar eksis dari konten-konten yang clickbait gitu ya. Mudah orang klik gitu ya. Ya, tapi ya kita mesti setting buat pembelajaran ya, bukan buat eksis yang lain. Selalu bagikan bagikan video baru ke siswa dan mahasiswa gitu. Saya bikin video pasti sharing ke mahasiswa, minimal itu pasar penonton kita gitu ya. Lalu untuk monetasi, kalau pengen cari duit, starting awalnya ditonton lebih dari 4.000 jam, lumayan lama juga. Waktu itu karena saya nggak disetting setahun lebih ya. Kalau rajin bikin videonya mungkin bisa lebih cepat gitu ya. Atau teman-teman di sini ada yang sudah selebgram gitu ya. Lalu subscribernya minimal 1.000. Kalau subscriber 1.000 gampang lah. Subscriber 1.000 mah nyuruh anak didik kita subscribe-subscribe aja itu juga cepat ya. Tapi ditonton 4.000 jam ini harus original ya. Nggak bisa dikarang-karang. Itu lalu gunakan SMS, instant messaging untuk bridging, gunakan satu platform utama kalau ngajar, misalnya mau pakai Moodle atau mau pakai Classroom supaya nggak terlalu banyak gitu ya. Lalu kemudian kalau bikin video YouTube, 10-15 menit aja, pendek-pendek aja, karena terlalu lama orang juga nggak mau ngeklik gitu ya. Lalu tetap lakukan tatap muka, jadi kalau mengajar meskipun asinkronus, untuk tanya jawab sama evaluasi saya biasanya tetap live gitu ya. Nanti mungkin Bu Sari lebih dalam tentang pendidikannya ya. Lalu percaya kepada peserta didik tapi menerapkan disiplin, ini juga sama. Gimana caranya bikin soal, bikin materi, kita harus tetap percaya bahwa mereka itu akan jujur, tapi kita juga jangan terlalu melepaskan gitu ya. Seperti itu.